Masih dalam rangka memperingati Hari Kartini, para Sri Kandi PLN UP3 Karawang melaksanakan kegiatan Ghost to School dengan mengunjungi SMK Bina Karya 1 Karawang. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Sri Kandi PLN terhadap dunia pendidikan. Para Sri Kandi PLN UP3 Karawang melaksanakan kegiatan Goes to School dengan mengunjungi SMK Bina Karya 1 Karawang. Kegiatan ini masih merupakan rangkaian dalam rangka memperingati Hari Kartini. Dalam kegiatan Goes to School ini, Sri Kandi PLN terlibat dalam program Pawang Padi yaitu PLN Karawang Peduli, Mengajar, dan Berbagi yang menunjukkan komitmen PLN terhadap dunia pendidikan dan pelayanan masyarakat. Kegiatan ini dimulai dengan sesi interaktif. Dalam sesi tersebut, Sri Kandi PLN UP3 Karawang berbagi pengalaman dan pengetahuan mulai dari ketenagalistrikan hingga cara menggunakan aplikasi PLN Mobile. Menurut Krisantus Hastiawan, Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi UID Jawa Barat, kehadiran Sri Kandi PLN UP3 Karawang ini adalah bukti nyata dari komitmen PLN untuk mendukung pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Kehadiran Sri Kandi PLN UP3 Karawang di sekolah-sekolah adalah bukti nyata dari komitmen PLN untuk mendukung pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan kesetaraan gender dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Kegiatan Goes to School ini mendapatkan apresiasi dari pihak sekolah dan dapat menarik perhatian baik siswa maupun para guru. Yuana Kurniawan, Bandung TV.